Tubuh Reino Barack basah kuyup demi Syahrini, peristiwa liburan di Disneyland terekam. Dapur berita artis terkini. DASTER. Hai guys, semoga kabar Anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel DASTER Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel ini. Penyanyi Syahrini dan pengusaha Reino Barack masih berlibur di Tokyo, Jepang. Sudah seminggu di Jepang, Syahrini dan Reino masih betah liburan di sana. Artis yang akrab disapa Inces tersebut mengunjungi beberapa tempat wisata dunia, salah satunya mendatangi Tokyo Disneyland. Hal tersebut diketahui dari Instagram pribadi Syahrini, yang mana Inces mengunggah foto dan video liburannya melalui Instagram Story. Syahrini membeberkan salah satu kejadian tubuh Reino Barack basah kuyup. Hal itu terjadi lantaran Syahrini dan Reino Barack kehujanan saat berada di Disneyland. Kendati telah memakai payung, badan Reino Barack tetap basah kuyup lantaran juga terserang badai tipun. Namun begitu, Syahrini mengatakan Reino Barack tetap gembira menikmati liburan tersebut. Hal itu dibuktikan dengan aksi Reino Barack yang tetap lincah ke sana kemari, mengelilingi Disneyland di tengah hujan yang deras. Walaupun basah kuyup plus badai tepon, namun Bapak RB tetap lincah, happy menari-nari bersama istri di tengah hujan deras, so lovely, terang Syahrini melalui captionnya. Beberapa momen diabadikan oleh Inces, termasuk saat bernaung di satu payung yang sama dengan Reino Barack. Reino Barack memegang payung tersebut sementara Inces bersandar di bahunya. Aksi mesra tersebut juga diunggah dalam Instagram Stories @princessyahrini. Bahkan Inces berlaku romantis mengutarakan rasa cintanya pada sang suami. I love you @Reino Barack, tulisnya. Diam-diam lakukan Romil di Jakarta, sel telur Syahrini sudah kosong. Reino Barack ucap pasrah, tak bisa dikontrol. Kehidupan rumah tangga selebritis tanah air memang selalu menarik untuk disorot. Tak terkecuali rumah tangga Syahrini dengan Reino Barack. Pernikahan keduanya pun sejak awal memang menyita perhatian. Terlebih Syahrini disebut sebagai pelakor di hubungan Reino Barack dengan Luna Maya. Sejak menikah, Syahrini pun memilih untuk vakum dari dunia hiburan dan fokus mengurus sang suami. Ia bahkan tak tinggal menetap di Indonesia dan lebih memilih untuk tinggal sementara di Singapura. Syahrini pun disebut-sebut tengah melakukan program hamil di Singapura lantaran di usia pernikahan yang ketiga dirinya juga belum dikaruniai keturunan. Belum lama ini unggahan yang memperlihatkan tangkapan layar DM Instagram yang membahas soal kehidupan Syahrini kembali menyita perhatian. Dalam akun @danunyinyir9.999 terlihat netizen membongkar rahasia rumah tangga Syahrini. Dalam unggahan tersebut, netizen menceritakan jika pelantun sesuatu itu sempat menjalani program hamil di Jakarta. Min, ternyata Syahrini pernah program hamil di Jakarta yang nanganin ponakanku di salah satu RS, tulis netizen yang tak diketahui namanya itu. Namun sayang, saat menjalani program hamil, Syahrini mengalami kegagalan hingga 3 kali lantaran bermasalah pada sel telurnya. Katanya dia 3 kali program enggak jadi. Sel telurnya kosong, kata ponakan dia kalau datang minta jam 3 atau jam 4 pagi. Yang nggak banyak orang lewat pintu belakang. Aku tahu pas ponakanku mudik kemarin, sambungnya. Sebagai seorang suami, Reino Barack pun mengaku tak menargetkan soal jumlah anak pada Syahrini. Meski belum dikaruniai keturunan, di tahun ketiga pernikahan ia mengaku pasrah dan menyerahkan segalanya kepada Allah SWT. Ya, kalau ditanya seberapanya, ya sedikasinya sama Allah. Kita hanya bisa berikhtiar dan berdoa, tutur Reino Barack. Selanjutnya, memang ada beberapa hal yang gak bisa kita kontrol, tapi should be this year hopeful, pungkasnya. Rusak sudah image oleh Syahrini usai kedapatan minum ini saat pelestarian di Jepang. Netizen, jilbabnya cuman. Artis Syahrini saat diketahui tengah berkunjung ke negara asal suaminya, Reino Barack, sambil melakukan pelesiran ke berbagai tempat di Jepang. Aktivitas itu sering dibagikan ke media sosialnya. Menjadi seorang istri pengusaha membuat pelantun lagu sesuatu itu lebih banyak menikmati waktu untuk bersantai dan juga menemani kerja sang suami. Memang Syahrini dikenal publik sebagai sosok yang dekat dengan kemewahan. Setelah beberapa waktu lalu sempat membagikan pengalaman mandi onsen, kali ini Syahrini terlihat mendatangi beberapa restoran dan juga butik. Selain mewah, Syahrini juga dikenal lebih agamis usai mengenakan hijab. Hal itulah yang menjadi alasan dirinya dinikahi oleh Reino Barack. Namun kali ini Syahrini mendapat cibiran keras dari netizen. Hal itu lantaran ia kedapatan minum whisky secara tak langsung dalam sebuah video yang beredar. Syahrini dan Reino Barack tengah mencicipi salah satu kopi terkenal di Jepang. Syahrini bahkan menyebut kopi tersebut adalah kopi terbaik di dunia. Namun setelah diselidiki, rupanya kopi yang dikenal dengan nama Iris Coffee itu terdapat campuran whisky atau alkohol. Sontak unggahan video yang dibagikan ulang oleh akun gosip itu pun langsung menuai beragam reaksi dari netizen. Kapan hari makan bebong, sekarang minum kopi campur whisky. Terus yang dibaca bude sampai 33 jus itu apaan? Kata seorang netizen. Pantas bilang terenak di dunia, ternyata, kata seorang netizen. Orang F&B pasti paham, jadi sekali lagi dia pamer, tapi justru semakin menguat kalau hijab yang dia kenakan cuma pencitraan semata, kata netizen lain. Katanya si paling soleh, si paling jaga akidah, kok minum-minuman yang diharamkan bah, kata seorang netizen.